Ada yang sama tidak? Seperti punyaku ini. Nih, di sini semua stoknya udah dimasukin. Tuh. Sudah nih, sudah dimasukin, sudah benar semuanya. Tetapi sekali dicek di sini di TikToknya itu tetap nggak bisa, dia tetap nol. Ada yang sama nggak kayak gini tuh. Nah, stoknya kosong, padahal di sellernya, di akun seller saya ini udah saya stokin barang-barangnya. Tapi mau saya tautkan di penjualan malah stoknya kosong. Saya juga nggak tahu ini kendalanya seperti apa. Mungkin dari teman-teman yang punya toko juga, toko penjualan di TikTok Shop, punya kendala seperti ini juga, boleh kalian share-share juga ya, gimana memperbaiki kinerja dari TikTok Shop ini ya. Karena saya juga nggak tahu ini kenapa bisa seperti itu, padahal udah di stok tapi dibuka di pemasaran malah nol. Yuk, kalian boleh komen-komen juga ya.